Brisa, selamat bertemu kembali. Saya akan membuat toge goreng. Pertama, kita bikin toge goreng ya. Kalau pengen tahu cara bikinnya, kita ikuti cara-cara berikut ini. Oke, dah. Nah, pertama kita menggoreng tahu dulu ya. Tahu ini kita goreng. Cukup untuk 5 porsi, saudara-saudara. 5 porsi. 5 porsi itu hitungannya 1 porsi 15.000. Tapi ini dibalik ya, saudara-saudara. Dengan modal 15.000 kita bisa untuk 5 porsi, saudara-saudara. Maka check this out. Oke. Pertama kita siapkan dulu panci ya, saudara-saudara. Panci ini kita harus sidihkan. Dan kedua adalah bahan-bahan kedua adalah mie basah ya. Jangan mie telur, mie basah. Kalau mie telur itu terlalu biyek. Jadi mie basah. Kemudian toge. Mie ini di pasar dijual murah, toge juga murah ya, 3.000 bisa seperempat lah, seperempat kilo kurang lebih. Jadi ailuih nak gitulah, oke. Kemudian tadi tahu ya, tahu ini kita iris, oke. Tahu ini kita iris. Sebentar, tahu kita iris. Ke tahu paling sabarahnya tahu 1.000-an lah, 2.000 lah. Tahu 2.000, lumayan lah. Oke. Kemudian kita siapkan kupat. Ini kupat, saudara-saudara. Kupat. Udah jadi kupat. Di pasar itu ada yang sudah jual. Sudah jadi. 1.000 hiji. 1.000 hiji. Jadi 5 porsi, 5.000. Cukuplah. Airnya sudah mendidih, saudara-saudara. Kita masukkan dulu ya. Tapi jangan terlalu mendidih ya, saudara-saudara. Anyep-anyep. Cek orang mananya, anyep-anyep. Lah, gitu ya pokoknya malah. Nah, saudara-saudara, inilah cara bikin toge goreng ya. Toge goreng itu seperti ini ya, saudara-saudara. Ngerti ora, son? Nah, son. Aduh. Kerajinan deing ya mbak, maklumlah persiapan pensiun, buka warteg kuliner. Oke, ini tadi kan untuk 5 porsi, kita masak untuk 2 porsi aja dulu lah. 5 porsi terlalu batuin gak lah. Oke. Sementara bumbunya dimasak, saudara-saudara. Bumbu ini adalah bumbunya dari tauco ya, sedikit ditambah oncom sedikit lah, biar ada cita rasa dikit gitu loh. Dari oncom tauco Cianjur gitu. Aduh, Cianjur gitu baby. Nah, tauco Cianjur, sedikit pakai oncom, biar ada rasa yang nyes gitulah. Sepertinya sudah cukup, saudara-saudara. Kita taburi saja sambal ini ya. Ini namanya toge goreng. Aduh, mari kita makan, saudara-saudara. Aduh, toge goreng makanan khas Bogor.
Bogor itu jauh, saudara-saudara. Makanya kamu buka toge goreng di dia laku jika nak. Aduh. Oke, siapa yang mau invest? Aduh. Saya tampung investnya, cepetan. Aduh. Oke, baby. Pasti enak ini, baby. Oke, good luck. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi dengan menu-menu sederhana tapi looks elegan. Oke.